Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel Dewa Dewi. Kali ini saya mau ada dua topik yang bakal saya buat di konten ini. Yang pertama adalah saya mau unboxing parfum yang baru aja saya beli dari produk Oriflame, yaitu namanya Eclat Toujours. Bener nggak? Bacanya mudah-mudahan bener ya. Parfum pria dari Oriflame, karena kebetulan istri saya kan pebisnis Oriflame ya, jadi saya ngelarisin. Terus yang kedua, cara pembayaran di akhir bulan. Nah, sebelum ke topik utama, saya mau mengingatkan ke teman-teman kalau di beberapa video saya di channel ini itu ada yang lisensinya atribusi. Jadi silakan kalau teman-teman mau ngedownload lalu nge-upload di channel teman-teman dan menyisipkan iklan, monggo silakan. Oke, enjoy the video. Oke, ke topik yang pertama, yaitu saya mau unboxing parfum pria Eclat Toujours ini. Masih segelan, masih plastikan, dan kalau mau lihat bentuknya, bentuk parfumnya sih dari apa brosurnya sih seperti ini ya, yang ini nih. Ini waktu itu saya belinya yang promo bulan Juni apa ya kalau nggak salah, itu harganya 299.000, jadi murah, lebih murah dari yang sebelahnya ini, jadi masih ada 450.000 ya kan, sebelahnya bahkan 349.000, lebih murah dikit lah ya. Cuman saya beli yang paling murah karena tester. Iya. Kan juga ngelarisi juga kan dagangan istri saya. Bentuknya seperti ini. Oke, coba saya unboxing dulu. Oke. Seperti ini. 1 hour later. Plastiknya udah saya buka, tinggal saya buka apa? Keluarin parfumnya. Oke, ya bentuknya sama, dan ini volumenya berapa mili ya ini ya? 75 mili segini. Wanginya sih ini tulisannya apa ya? Min Oris Square Croye, apa itu saya juga nggak tahu. Bang. Ya coba ya, saya mau coba dulu. Coba di tangan ya. Wanginya manly banget sih, karena ini kan eau de toilet ya, jadi kayaknya sih ini tahan lama. Wah mantap nih, biasanya saya kalau beli parfum tuh yang dari supermarket itu kan nggak nyampe 50.000, tapi isinya 100 mili. Nah ini 75 mili, harganya sampai 300.000, tapi mantep sih ya, harga berbicara ya di sini ya. Mantep banget, keren. Well, kalau teman-teman mau mesen ini atau produk-produk lainnya yang ada di brosur ini, monggo silakan langsung chat aja WhatsApp. Kontaknya ada di bawah, nanti deskripsi, di dalam deskripsi saya kasih kontak HP-nya supaya apa bisa nanya-nanya produknya apa, kan banyak nih, ada brosur banyak nih, kebanyakan sih produk anu ya wanita ya kalau Oriflame, tapi ada juga yang pria. Jadi yang saya beli tadi memang parfum khusus pria, terus ada juga jam tangan pria, jadi enggak, Oriflame enggak hanya produk wanita ya, karena kesannya kan kebanyakan yang ikut member Oriflame itu kan wanita, tapi sebenarnya setelah istri saya ikut dan saya juga tahu produk-produknya, ternyata di dalamnya juga banyak produk pria. Jadi monggo kalau ada pasangan suami istri yang ingin beli barang berproduk Oriflame, kontak aja di bawah. Oke, masuk ke topik kedua, yaitu pembayaran di akhir bulan di bisnis Oriflame. Kejadiannya baru aja, nggak begitu lama, benar-benar baru aja terjadi ke istri saya, yaitu sebenarnya ada orderan di tanggal 30 akhir bulan. Nah di situ istri saya biasa kan kalau mau transaksi itu harus ke Indomaret ya, jadi kayak transfer biasa lah. Nah ternyata nggak bisa. Nah setelah ditanya ternyata kalau di akhir bulan itu kalau pembayaran harus melalui kartu kredit ya. Kartu kredit, nah ini susahnya, hambatannya bagi istri saya sama saya itu kan
udah nggak punya kartu kredit ya, soalnya kan dulu sempat punya istri saya kartu kredit, cuman ternyata itu sangat membebani hidup karena kan kartu kredit kan hutang ya. Kalau saya jujur, saya dari dulu nggak pernah punya kartu kredit. Hanya ada kartu ATM yang bisa di debit, digesek gitu kan, BCA ya. Oh sebut merek, nggak apa-apa lah ya, keceplosan. Intinya saya sama istri saya nggak punya kartu kredit, jadi istri saya nanya upline-nya, salah satu upline-nya. Ternyata bisa pembayarannya lewat link aja. Nah, link aja itu baru aja di-download di tanggal itu. Saya sama istri saya juga belum pernah sebelumnya. Jadi link aja itu semacam kayak dompet digital, sama kayak GoPay, GrabPay, OVO, Dana, dan segala macamnya lah ya. Intinya seperti itu. Setahu saya link aja itu punyanya BUMN ya kalau nggak salah ya. Jadi untuk mempermudah transaksi antar bank BUMN biar nggak ada tambahan administrasi ya kalau nggak salah ya. Mohon koreksi di komen kalau pernyataan saya salah. Intinya istri saya download link aja, jadi di situ langkah-langkahnya, daftarnya gimana, alhamdulillah simple. Terus isi top up saldo juga, itu kebetulan juga saya dan istri lagi di bank untuk top up di link aja. Dan ini bank BCA, jadi nggak harus bank BUMN ya. Dan ini saya top upnya lewat BCA bisa. Jadi nanti transfernya pakai rekening BCA virtual account. Jadi nanti di pokoknya langkah-langkahnya ada di situ. Gampang kok, gampang banget. Soalnya saya sama istri aja install aplikasinya tuh bener-bener dadakan, langkah-langkahnya juga simple. Pokoknya saat itu juga udah langsung top up, terus langsung udah transaksinya langsung di situ, langsung scan pakai QR code, dan alhamdulillah di menit-menit terakhir, nggak menit-menit terakhir sih, di jam-jam terakhir sekitar jam setengah 11 malam, itu benar-benar pergantian akhir bulan, itu udah transaksinya berhasil, dan akhirnya apa ya, kalau di Oriflame tuh ada namanya BP ya, apa yang nggak tahu saya, istri saya yang lebih tahu, pokoknya ada BP. Jadi BP-nya bisa naik lah untuk di bulan Julinya. Jadi untuk mungkin penerimaan insentifnya di bulan Juli nanti kan bisa masuk kan. Jadi ya itu sih cerita singkat dari saya dan istri saya. Ya saya sebagai suami wajib lah ngebantu istri kan. Benar-benar di akhir bulan, benar-benar butuh banget. Ini kan namanya juga sama ya, kayak marketing di perusahaan ya. Jadi kayak mau tutup buku akhir bulan tuh, fighting banget. Dan ini ternyata di MLM juga sama, fighternya juga sama. Toh, malah lebih bagus MLM kan. Kalau MLM kan berjuang untuk diri sendiri. Kalau perusahaan kan untuk laba perusahaan kan, beda. Dan besar kecil penghasilan per bulan itu malah lebih ditentukan diri sendiri. Kalau perusahaan kan mau se-fighting apa, gajinya sama ya, mungkin insentifnya lah, atau insentif juga mungkin nggak begitu jauh ya. Nah, jadi itu aja dua topik yang tadi saya bicarakan. Jadi teman-teman nih, ada Audrey tadi, mamanya lagi mau mandi, jadi saya harus udah. Jadi saya harus mau mengana, okay, gantian. Okay, mudah-mudahan bermanfaat infonya yang tadi. Apa Audrey mau ngomong apa? Halo, gimana? Kiss bye mana? Kiss bye? Oke, guys, kita selingan dari Audrey. Mudah-mudahan infonya bermanfaat buat teman-teman, dan boleh di-share videonya. Oke, jangan lupa di-like, share, subscribe, dan monggo ramaikan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah, mau dadah? Dadah. 'Halo guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya, untuk perkembangan channel yang lebih baik. Terima kasih.